Alright guys, so kita officially masuk hari Isnin, masuk week yang baru. Untuk weekly update, let's go. Alright, untuk weekly kita nampak support dekat area 25k dan sekarang ni resistance tu adalah line kuning yang cukup plot. 30,500 betul-betul rejected kat situ. So, ada dua benda yang kita boleh lihat kat sini. Yang pertama, ini boleh jadi head and shoulders jika dia rejected dekat resistance kuning itu. Alright. Dia juga boleh jadi bullish rectangle jika dia break out ataupun dia rejected, dia pergi kembali ke 25k kemudian dia kembali lagi ke atas. Alright, itu adalah senario yang ketiga. Dan ini juga boleh jadi senario 1, 2 dan 4. Alright. Jika seperti mana cakap tadi, head and shoulders dia rejected dan dia pecah support 25k, baru kita akan masuk fasa senario 1, 2 dan 4. Baik, untuk monthly kita nampak stock rasa kat sini, dia dah cross, cuma dia nak cross kembali ke atas. Right. Kebiasaan untuk kita check local bottom semasa fasa consolidation, pengakhiran, selepas rebound dia akan masuk fasa kejatuhan dan kejatuhan itu adalah local bottom yang kita tunggu-tunggu. Kebiasaan stok RSI dan RSI dia akan main sekitar pertengahan dan stok RSI pun akan main di sekitar pertengahan dalam monthly. Jadi kalau kita lihat di segi indikator ni, masih lagi ada ruang untuk dia pull back. Alright, pull back sebab kita seperti mana yang kadang korang tengok video yang cikgu sebelum ini. Alright, local bottom adalah area di mana yang kita kena sawak perhabis sebab that is the last price yang kita akan lihat. Dan dari segi economic ni, apa yang kita lihat sekarang ni, inflasi semakin tinggi, harga barang semakin naik. Alright, so apa yang kita tunggu-tunggu seperti mana yang saya beritahu dalam video-video sebelum ini, kita tunggu bahawa market mula masuk fasa recovery. Recovery ni berlaku bila mana kita dah betul-betul kemuncak inflasi, kemuncak kesusahan ya, sampai dia buat moratorium lah apalah, wallahualam, whatever the thing is, kita menunggu fasa itu dan fasa itu akan bermula fasa recovery. Dan recovery adalah fasa di mana kita kena sawak habis. So kita ada masa lagi kan, boleh jadi November, boleh jadi March 2024 ataupun boleh jadi Jun 2024. Whatever it is, stay tune, all the best, belajar satu kata-kata saya. Terima kasih.